Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI kembali menggelar Rakornas 2023 di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. Mengusung tema meningkatkan kapasitas calon anggota legislatif KPPI menuju pemilu 2024. Perempuan sebagai pilar negara untuk terus aktif dan berpartisipasi dalam politik agar ikut menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa. Sebenarnya dunia perempuan perlu tahu politik, harus malah. Karena perempuan ini adalah tiang negara, kita mengatur semuanya dan saya rasa perempuan itu perlu untuk bisa menjaga kestabilitasan, kemampuan, dan perbaikan-perbaikan dalam keluarga, juga bangsa dan negara. Justru perempuan punya sixth sense berbeda tentang bagaimana membangun bangsa ini dari hati. Tentunya kita punya target di KPPI sendiri 30% perempuan di parlemen dan itu memang harus menjadi nyata dengan segala macam perjuangan kita. Perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam pembangunan bangsa karena memiliki fungsi ganda, menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi istri dari suaminya, dan bisa juga memiliki peran sosial di masyarakat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Novan Dwi Kusuma, iNews, melaporkan.